tadi dari uh, tim uh, yang ada di lapangan ya uh, sebagai pemilik apa uh, pengelola lahan tersebut, jadi kondisinya sebenarnya nggak terungkap semua, cuman baunya itu loh baunya bau telur uh, ada, ada bekas plastik plastik tepung juga ya tepung uh, terigu ya tepung terigu itu yang diketahui. Nah kalau Kemensos itu nggak pernah bantuannya dalam bentuk telur, terigu pun tidak ada. Itu aja, membedakannya itu saja sebenarnya. Kalau yang Kemensos punya tidak ada uh, bentuk telur dan tepung, itu Tapi yang diganti hmm. oleh JNE ini apakah uh, tepung rasanya tepung itu... beras memang yang dikirim saat jelas. itu beras saja. Uh, kita tidak tahu ya tadi yang tepung itu apakah bagian dari ini? Mungkin aja bisa dibuangi orang kan? Yeah. Mungkin bisa aja dibuangi orang. Yeah. Tapi yang jelas yang kita bantu tuh tidak pernah kita memang bantu tepung itu nggak pernah, setahu saya tuh nggak pernah di dalam dokumen-dokumen yang lalu itu yang saya lihat itu nggak pernah tepung nggak pernah karena ya kalau bantu telur risikonya gimana cara bawanya, bawanya juga ya. Yeah. Sebenarnya dari pemerintah ada SOP tersendiri gitu, ketika ada barang-barang rusak dalam penyaluran itu, Apakah JNP mengambil inisiatif sendiri sehingga. Penimbunan? Enggak, saya ingat, kalau penimbunan itu kita tidak tahu pasti itu ada ada saat itu ada kesepakatan ditimbunnya bagaimana tapi kalau proses penggantian itu ada jadi kalau ada barang rusak atau tidak perform itu memang harus diganti cuman saat proses penimbunan kami harus dalami lagi nanti itu seperti apa gitu tapi kalau barang rusak ya memang harus diganti otomatis ya di perjanjian kontrak pasti ada itu di seluruh proses pemerintahan itu pasti ada. Medcom.id, a part of Media Group Network.